Pandemi COVID-19 ini memang belum berakhir. Sahabat Nova, ada 32 daerah di Indonesia yang masih masuk zona merah COVID-19. Apa saja daftarnya? Sahabat Nova bisa dapatkan informasinya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini. Serta subscribe YouTube channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi supaya Sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya. Tanggal 2 September ini menandakan sudah 6 bulan lamanya pandemi COVID-19 menghantam Indonesia. Sayangnya, belum ada tanda-tanda jumlah kasus positif virus corona akan mengalami penurunan dalam waktu dekat. Persebaran zona COVID Indonesia pun semakin meluas hingga ke berbagai penjuru negara. Berdasarkan data dari laman covid19.go.id, hingga pada hari Selasa tanggal 1 September, jumlah pasien positif virus corona mencapai 177.571 orang, dan dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 128.057 pasien sembuh dan 7.505 pasien lainnya meninggal dunia. Selain itu, masih ada 32 daerah yang masuk dalam kategori zona merah. Sebagai informasi, suatu wilayah dapat disebut sebagai zona merah jika masih ada kasus COVID-19 pada satu atau lebih klaster dengan peningkatan kasus yang tinggi. Dalam kasus zona merah, diperlukan protokol kesehatan yang serius seperti menutup sekolah, tempat ibadah, dan bisnis. Selain itu, membatasi kegiatan perjalanan hanya untuk tujuan penting. Melansir Gridcast, zona merah juga diberlakukan lockdown atau karantina bagi komunitas yang telah terinfeksi virus corona dan menjaga orang-orang tetap berada di rumah serta mengirimkan kebutuhan mereka tanpa kontak fisik. Tidak hanya itu, zona merah juga membutuhkan fasilitas terpisah untuk pasien terinfeksi agar terpisah dari layanan kesehatan lainnya. 32 daerah zona di Indonesia yang masih ke dalam zona merah adalah Aceh, Sumatera Utara ada Deli Serdang, Kota Sibolga dan Kota Medan, di Sumatera Barat Kota Padang, Sumatera Selatan di Muara Enim, di Jawa Barat ada Kota Bogor, di DKI Jakarta ada di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Di Jawa Tengah ada Kudus dan Kendal, di Jawa Timur ada Pasuruan, Kota Surabaya, Tuban, dan Sidoarjo. Di Kalimantan Timur ada Kota Bontang, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kalimantan Tengah, Barito Utara, Barito Selatan, dan Kota Palangkaraya. Sementara di Kalimantan Selatan ada Tanah Laut, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tapin, Kota Baru, Hulu Sungai Utara. Sedangkan di Gorontalo ada Kota Gorontalo dan di Maluku ada Kota Ambon. Sahabat Nova, pastikan Sahabat Nova untuk tetap berhati-hati dan ikuti protokol kesehatan yang berlaku ya. Sahabat Nova bisa dapatkan lebih lengkapnya di tablet Nova dan juga di nova.id. Jangan lupa untuk like video ini serta subscribe YouTube channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi supaya Sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya.